Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak sekalian yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun di tempat ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsira saya sampaikan kepada ikhwatu iman sekalian yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan malam hari ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini saya pun ingin mengucapkan selamat kepada para asatidz yang konon katanya untuk pertama kalinya melaksanakan haflah imtihan di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan anak kita yang tadi tampil dengan segala macam keunikannya akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan membawa kebaikan bagi kita semua. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini saya diberikan sebuah tema yang sangat menarik, yakni bagaimana caranya kita membentuk kepribadian anak yang soleh dan solehah, yang tentu saja kita semua berharap anak-anak ini kelak menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menghadirkan peradaban yang jauh lebih baik untuk umat Islam, untuk bangsa, dan untuk dunia. Berbicara tentang anak-anak, ibu dan bapak yang saya muliakan, saya ingin mengajak kita semua untuk meluruskan terlebih dahulu posisi anak di dalam Islam. Saya ingin mengawali perbincangan ini dari sebuah cerita beberapa bulan yang lalu. Tepatnya di bulan Desember, saya mendapatkan telepon dari Gubernur Jawa Barat dan saya diminta secara sukarela untuk menjemput 3 anak perempuan, semuanya usia di bawah 15 tahun, yang kemudian bekerja sebagai pekerja seks komersil di Nabire, Papua. Jadi ada 3 anak yang kemudian bekerja sebagai PSK di Nabire, Papua. Saya lalu kemudian berangkat dengan unsur dari kepolisian daerah Jawa Barat, lalu kemudian dengan P2TP2A berangkat ke sana. Ketika saya berjumpa dengan 3 anak-anak ini yang usianya sesungguhnya masih usia SMP, mereka lalu kemudian saya tanya, kenapa berada dalam posisi yang semacam itu? Di luar dugaan saya, ternyata ketiga anak itu, 2 diantaranya adalah anak-anak yang secara sukarela menghentikan sekolah mereka di sebuah SMP, 1 di kota Bandung dan 1 di kabupaten Bandung, untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka diiming-imingi pekerjaan yang satu hari gajinya kurang lebih 500 ribu, satu bulan gajinya 15 juta, dan mereka ditipu. Disangkanya mereka hanya bekerja sebagai orang-orang yang menjajakan makanan, tapi setelah tiba di sana, mereka lalu kemudian dipekerjakan dengan pekerjaan yang luar biasa nista. Yang 2 ini tidak terlalu bermasalah bagi saya. Meskipun itu masalah, tapi tidak terlalu bermasalah. Yang paling bermasalah adalah kasus yang datang pada seorang anaknya lagi. Anak ini ternyata dijual oleh ibunya kepada mucikari. Muncul pertanyaan, kenapa ada ibu semacam ini? Kenapa ada ibu semacam ini? Jawabannya adalah mindset berpikirnya, cara berpikirnya adalah anak itu hak milik, bukan titipan.
Oleh sebab itu mengawali perjumpaan kita di malam hari yang insya Allah penuh berkah ini, saya ingin menyampaikan kepada ikhwatu iman sekalian, anak itu adalah titipan, anak itu bukan hak milik. Akan berbeda cara kita memperlakukan anak kita apabila kita menganggap itu sebagai hak milik dan atau kemudian menganggap itu sebagai titipan. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Saya ingin bertanya untuk kaum ibu. Bu punten diwaler. Kalau ibu suatu ketika dititipi anak tetangga, lalu anak tetangga itu nakal, ciling cingcat dina kursi, naik turun dina kursi ibu. Pertanyaan saya, itu kan anak tetangga dititipin ke ibu. Kira-kira ibu berani enggak untuk nempeleng anak itu? Berani enggak mencubit anak itu? Apa alasannya? Karena ibu merasa takut. Apabila ibu melakukan tindakan kekerasan, nanti anak itu mengadu, "Mah, tong dititipkan ke ibu eta. Ibu eta mah siga ibu tiri galak." Meskipun enggak semua ibu tiri itu galak. Saya punya ibu tiri baik. Ya. Karena kisah hidup saya agak unik. Saya lahir 13 Mei 1981, ibu saya wafat tanggal 14 Mei tahun 1981. Jadi saya enggak sempat ketemu dengan ibu. 5 tahun berikutnya bapak saya nikah. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, lalu pertanyaan berikutnya adalah, tolong acungkan di sini tangannya yang kira-kira tidak pernah melakukan kekerasan fisik pada anaknya, baik itu mencubit atau nempeleng, cung. Ada? Kunaon ari kamurang kali kandung wantun sapertos kitu. Mau tidak mau kita harus akui, jangan-jangan cara berpikir kita, anak kandung itu adalah hak milik. Padahal anak kandung juga itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita lakukan pada anak-anak kita, kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, pada bagian kedua izinkan saya mengingatkan, di dalam Al-Quran Al-Karim, anak-anak itu punya begitu banyak predikat. Yang pertama, tadi yang disampaikan oleh ketua PC, anak itu punya predikat qurrata ayun. Siapakah anak-anak yang kemudian lulus dan sukses menjadi qurrata ayun? Adalah anak-anak yang berkepribadian baik. Sehingga bapak dan ibu ketika melihat anak itu, bapak dan ibu merasa tenang, bapak dan ibu merasa nyaman, bapak dan ibu merasa bahagia. Itu qurrata ayun. Oleh sebab itu semakin jauh jarak bapak dengan anak-anak bapak, semakin jauh jarak ibu dengan anak-anak ibu, maka bapak dan ibu akan semakin rindu pada anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya menenangkan dan membahagiakan. Yang kedua, ada anak itu yang kemudian predikatnya adalah zinatun. Ia jadi perhiasan. Seperti perhiasan yang lainnya, ciri khas dari perhiasan itu ibu-ibu ingin menampakkannya kepada orang lain. Ibu pakai cincin emas, diperlihatkan pada orang lain. Kenapa? Karena ibu bangga dengan perhiasan itu. Anak seperti apa yang bisa kita banggakan adalah anak-anak yang mampu menorehkan prestasi. Coba anak ibu jadi anak yang paling banyak hafalan Qur'annya di tempat ini. Ketika ia tampil ke depan, ibu-ibu langsung mengklaim, itu pun anak. Kenapa bangga? Bahkan yang lebih unik, tak jarang kalau prestasinya luar biasa, tetangganya bahkan orang sekampungnya ikut bangga. Contoh dari Nusa Tenggara Barat itu, daerah Lombok Utara itu, lalu kemudian lahir salah satu pelari tercepat di dunia, Zohri.
Ketika saya menyampaikan bantuan kemanusiaan ke Lombok Utara, saya tanya tuh ke orang-orang Lombok, Anda di sini sudah berapa lama? Lalu kemudian mereka bercerita. Dan hampir di antara mereka mengatakan bahwa saya ini saudaranya Zohri. Padahal Zohri itu tinggal di Lombok Utara, sama seperti tinggal di Kabupaten Bandung. Urang Soreang ngaku dulur ka urang Cileunyi, padahal jauh pisan. Kenapa? Karena punya kebanggaan. Berbeda dengan predikat yang ketiga, aduun, itu jadi musuh. Coba bayangkan, kalau ada di antara anak-anak kita yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan kemaksiatan. Banyak orang tua yang kemudian tidak ingin mengakui anaknya ketika anaknya melakukan kemaksiatan. Banyak sekolah yang tidak mau mengakui kalau orang yang melakukan tindakan kemaksiatan itu adalah alumnusnya. Saya ingin cerita hal yang unik di Indonesia. Di Indonesia itu kalau ada teroris, dicek di mana pesantrennya. Amrozi lulusan mana, Imam Samudra lulusan mana, dicek mereka nyantri di mana. Tapi yang unik, kalau ada koruptor di republik ini, nggak pernah dicek di mana kampusnya dan di mana SMA-nya. Nggak pernah dicek tuh. Dia ini lulusan SMA mana? Dia ini lulusan perguruan tinggi mana? Oleh karena itu nama SMA, nama perguruan tinggi selalu harum, karena gak pernah dicek tuh ijazah dari para koruptor itu dari mana. Beda kalau yang melakukannya umat Islam. Presiden PKS dulu dituduh dan sudah ditersangkakan, lalu kemudian diuji di pengadilan, lalu kemudian dijatuhi hukuman. Dicek, muncul berita, oh ternyata meskipun hafalan Qur'annya 30 juz tetap korupsi ya. Oh ternyata Presiden PKS ini pernah ketemu dengan guru-guru Persis di Jakarta. Oh ternyata bapaknya itu pernah masuk ke Taskil PW Persis Jakarta. Dikaitkan semuanya. Padahal kalau kita lihat dan kita uji, beliau tidak pernah sekalipun bersekolah di lingkungan kita, tapi selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok semacam itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mencoba menggambarkan betapa kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, yang punya implikasi buruk itu bukan hanya diri kita, tapi pasangan hidup kita dan anak-anak kita. Sampai hari ini saya masih menjadi asatidz di sebuah pesantren. Dalam bahasa saya, pesantren terbaik di Indonesia. Kenapa disebut pesantren terbaik? Karena santri saya itu ada yang mantan menteri, ada yang mantan gubernur, ada yang mantan wali kota, ada yang mantan bupati. Nama pesantrennya Suka Miskin. Saya ngaji di tempat itu 2 pekan sekali. 2 pekan sekali saya ngajar beliau-beliau itu. Suatu ketika salah seorang mantan aktivis PII, organisasi yang juga membesarkan saya, itu keluar dari penjara. Kita sebut saja namanya mantan gubernur BI Pak Burhanuddin Abdullah. Ketika beliau hendak keluar dari Sukamiskin, orang-orang itu sudah menyambutnya di luar. Tapi ketika hendak keluar, kakinya itu berat untuk dilangkahkan. Saya lalu kemudian nanya, Pak, sekarang Bapak sudah menyelesaikan hukuman, saatnya Bapak kembali ke anak, ke istri, ke cucu. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau sederhana, Tad, kalau boleh saya memilih untuk tetap berada di tempat ini. Saya nanya, kenapa? Karena hukuman masyarakat itu jauh lebih kejam daripada hukuman pemerintah. Pas saya keluar, maka istri saya disebut sebagai istri koruptor, anak-anak saya disebut sebagai anak-anak koruptor, cucu-cucu saya, bahkan ada cucu yang terlahir sebelum peristiwa ini terjadi dan saya tidak pernah melihat wajahnya, mungkin suatu saat disebut sebagai cucu dari seorang koruptor. Apa kaitannya dengan aduun tadi? Saya ingin ingatkan, kalau kita gagal dalam mendidik anak,
bukan tidak mungkin pada suatu ketika anak kita tumbuh dan besar, tapi lalu kemudian kita tidak pernah mengakuinya karena ia pernah melakukan kesalahan. Saya ingin tanya, ada enggak anak Nabi yang menjadi musuh bagi Nabi? Ada. Siapa salah satunya? Kanan. Kanan itu anak Nabi? Nabi Nuh itu anaknya berapa? Sok pak api-api terang we. Anaknya berapa? 4. Keempat anak Nabi Nuh itu namanya Kanan, Ham, Syam, dan Yafis. Dari keempat anaknya ini, tolong dicatat, hanya satu yang bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh dijadikan alasan. Sok ayah jamaah teh sok bepeulekeuk. Ngobrol ka Ustaz, Ustaz anak abdi mah tara sholat tapi baiklah da anak Nabi ge. Tong boro anak abdi, anak Nabi ge aya nu mantangu. Aya hiji tina opat. Jadi kalau punya anak 5 tara sholat kabeh teu aya Nabi nu siga kitu. Kanan pak, Kanan itu permusuhan pada bapaknya itu luar biasa, tapi tolong belajar bagaimana caranya Nabi Nuh memberikan pendidikan kepada Kanan. Kanan itu jahatnya luar biasa. Ketika Nabi Nuh membuat bahtera itu di atas gunung, yang turun dan memprovokasi masyarakat itu bukan orang lain tapi Kanan. Kanan bercerita pada masyarakat, tuh tingali bapak saya gelo sabab dakwah temenang wai umat. Maknya ayah jelma cager nyen parahu dina gunung, di mana-mana ge nyen parahu mah di pantai. Di laut, di pantai. Ini bikin di gunung. Jadi yang memprovokasi masyarakat itu anaknya. Suatu ketika air bah menyapu tempat Nabi Nuh. Dan kita tahu Nabi Nuh beserta dengan orang-orang beriman sudah ada di atas perahu. Perahunya lalu kemudian terus berlayar, terus melaju, diangkat oleh kekuatan air. Lalu kemudian ketika hendak berlayar, Nabi Nuh melihat Kanan. Kanan sedang berlari naik ke atas gunung. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh lalu kemudian mendekatkan perahunya kepada Kanan. Dan dari perahunya itu Nabi Nuh berkata, Ya bunayar kab ma'ana falataku ma'a minal kafirin. Wahai anakku, jangan beserta dengan orang-orang kafir. Naiklah beserta dengan bapak. Coba lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh menghadapi Kanan. Saya ingin tanya sama bapak, ada enggak yang pernah ngajak anaknya sholat lalu kemudian bapak disebut gelok ku budak? Ada? Enggak. Apa ada di antara ibu-ibu yang nyuruh anaknya saum lalu kemudian ibunya disebut gila? Enggak. Anak-anak kita mah bu segitunya mah udah baik, segitunya mah udah soleh pak. Oleh karena itu sing sabar, harus sabar dalam mendidik anak. Jangankan bapak dan ibu, saya kalau ditakdirkan punya anak kayak Kanan, saya udah naik perahu ningali Kanan di udag-udagku cai dacan puguh diajak bawa-bawa rek naik parahu ge disuntrungkeun deui bakat ku geuleuh. Tapi coba lihat bagaimana kesabaran Nabi Nuh menghadapi Kanan. Kesabaran itu yang harus hadir kalau kita ingin punya anak-anak yang jauh lebih baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya bagaimana caranya agar anak-anak kita tidak jadi aduun, tapi menjadi zinatun, tapi menjadi qurrata ayun. Maka yang paling pokok yang sering saya sampaikan adalah cara mendidik anak paling baik itu adalah dengan memberikan keteladanan. Ada orang tua, kebetulan saya punya sekolah dasar di Cileunyi, saya mendirikan sekolah dasar namanya SD Sedunia. Ya, namanya SD Sedunia, tolong jangan diprotes ya. Kunaon Ustadz tidak sedunia akhirat, keun we kumaha abdi da abdi nu gaduh sakolana ge. Saya membangun sekolah namanya SD Sedunia. Pelayanannya standarnya sama dengan Lab School Jakarta.
Tapi insya Allah 80% anak-anak di tempat kami digratiskan dan dibantu seluruh pembiayaannya oleh para agnia yang kemudian bersimpati atas kerja kemanusiaan yang sedang kami lakukan. Suatu ketika ada orang tua tuh protes sama kami. Sedatan, kunaonnya pun anak mah hafalan Quran teh taranamihan. Lalu saya tanya, ibu tahu hafalan Qurannya tidak semakin baik dari mana? Eta ustad upami tos libur teh pun anak mah legit hafalan Quran teh. Janten icalna di mana bu? Di liburan. Hari guru ngiring liburan teh. Hari liburan di sekolah teh. Liburan di mana? Ah, icalna di bumi nu disalahkan guru. Adil teh. Saya nanya gitu. Memang bu hafalan Quran anu mana anu ical? Eta ustad anu juz ke-30. Ari juz 30 teh nu kumaha bu? Nu kitu. Surat apa yang hilang? Kalau tidak salah si ustad sesuai dengan kurikulum, surat yang hilang itu yang tidak bisa dihafal semuanya itu surat An-Naba. Ari kitu surat An-Naba teh nu kumaha bu? Nu kitu. Kenapa jawabannya mengulang-ulang seperti itu? Alasannya sederhana, karena sang ibu tidak menghafal surat itu. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin anaknya bisa dimurojaah oleh ibunya kalau ibunya pun tidak hafal dengan surat itu? Coba dibayangkan, ini ada madrasah diniyah nih. Hek misalkan di madrasah diniyah ini masih mempergunakan sistem ranking. Ada ranking pertama, ada ranking 40. Saya ingin tanya, anak-anak itu mendapatkan gurunya sama enggak? Sama. Mata pelajarannya sama enggak? Sama. Soal ujiannya sama enggak? Terakhir, hasilnya sama enggak? Kunaon beda hasilnya? Ada dua, satu secara genetik memang gen kita itu diturunkan sama anak-anak kita. Dan kaum ibu mohon difahami, kecerdasan anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh gen dari ibu ketimbang dari ayah. Ya. Ini saintifik, ini ilmiah. Makanya ketika anak saya Zahra nanya sama saya, "Papa, kenapa Teteh teh harus sekolah jauh-jauh?" Saya bilang, "Teteh itu harus sekolah, harus pinter. Alasannya bagi papa mah cuma satu, karena anak Teteh berhak lahir dari rahim seorang ibu yang pinter." Itu aja. Karena anak saya ini mulai kritis. Dia nanya sama saya, "Papa, Umi teh sekolah tinggi-tinggi, udah dapat jabatan tertentu di sekolah, terus ku papa disuruh berhenti, disuruh ngajar anak-anak di rumah, kenapa?" Saya jawab, karena kewajiban utama seorang ibu itu al-um madrasatun ula, ibu itu madrasah utama bagi anak-anak. Akhirnya dia nanya, "Kalau gitu kenapa saya harus sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya saya harus tinggal di rumah?" Maka jawabannya seperti itu. Jawabannya adalah setiap anak itu berhak lahir dari ibu yang pintar. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya seperti apakah polanya? Kalau kita merujuk kepada pendapat dari Profesor Said Naqib Al-Attas, ada sejumlah hal yang harus kita perhatikan, minimal 3 hal dalam mendidik anak. Satu, tarbiyah. Anak kita itu harus ditarbiyahi. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah itu adalah memaksimalkan seluruh potensi yang terdapat pada diri anak-anak kita. Bapak dan ibu harus paham, tidak ada seorang pun anak yang terlahir tanpa kelebihan. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang dilahirkan di rumah masing-masing, mereka itu punya kelebihan yang kemudian kalau diasah itu akan menjadi modal utama bagi kehidupannya. Saya pernah bercerita di hadapan jamaah bagaimana suatu ketika datang tuh seorang anak ke sekolah kami, diantar oleh seorang ibu yang baik dan solehah,
yang kemudian anak itu daftar ketiga sekolah ditolak. Saya nanya kenapa ditolak dan berapa jumlah sekolah yang sudah ia datangi. Dia jawab tiga pak, dua sekolah negeri, satu sekolah swasta yang bagus. Saya tanya kenapa anak ibu ditolak masuk sekolah-sekolah itu. Jawabannya ternyata sederhana, anak itu tangan kirinya itu hanya sepotong, cuma sampai hanya sampai segini, hanya sampai sikunya. Yang kedua, tangan kanannya bentuk jarinya itu seperti ini, sehingga anak ini divonis tidak bisa menulis, dan oleh sebab itu sekolah-sekolah menolak anak ini untuk masuk ke sekolah tersebut. Dan kebanyakan dari sekolah-sekolah itu menyarankan agar sang anak dimasukkan ke SLB. Saya lalu nanya ke si ibu, ibu, kalau begitu kenapa ibu gak nurut memasukkan anak ke SLB? Si ibu itu lalu kemudian menjawab, apakah saya dan anak saya berdosa kalau saya ingin memasuki sekolah biasa? Yang tidak normal dari anak saya itu, yang khusus dari anak saya itu hanya kedua belah tangannya, yang lainnya sama dengan anak-anak yang lain. Karena melihat sang ibu luar biasa mencintai anaknya, membela anaknya, saya ngambil tuh sebuah pensil, spidol. Saya lalu kemudian mengatakan ke anak itu, nak, coba lihat kakimu. Dia lalu kemudian membuka kakinya. Saya bilang, coba dibuka kaos kakinya. Dibuka kaos kakinya, lalu kemudian saya simpan spidol itu di antara jempol dan telunjuk kakinya. Lalu saya katakan, coba buat garis lurus. Dibikin garis lurus. Lalu saya katakan, coba kamu sekarang buat lingkaran. Dibuat lingkaran. Selepas itu bisa ia lakukan, saya katakan, anak ibu secara resmi saya terima di sekolah ini. Ibu itu nanya gini, Ustadz, anak saya bisa nulis ya? Jawaban saya apa? Jawaban saya, anak ibu tidak bisa menulis. Damual ka udang, sehebat apapun jari kakinya, gak bisa ngejar jari-jari yang dimiliki oleh tangan teman-teman. Lalu dia nanya, tapi kenapa Ustadz menerima anak saya? Jawaban saya, karena hari ini saya diberikan penglihatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala betapa saya menyaksikan seorang ibu yang tak putus asa punya anak dengan kekhususan, dan saya melihat seorang anak yang mau belajar dengan sungguh-sungguh. Anak itu namanya Nabila, sekarang kelas 4 SD, sudah 4 tahun sekolah di tempat kami, dan hafalan Qurannya adalah hafalan paling banyak. Hari ini Nabila yang usianya kurang lebih 10 tahun, hafalan Qur'annya sudah 18 juz. Setiap ujian tidak pernah kami suruh menulis, tapi setiap ujian dia menalar soal ujian itu, lalu kemudian ia menjawab dengan lisan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, coba lihat, ini tarbiyah. Tarbiyah itu mencari potensi yang terdapat pada diri anak-anak kita. Anak-anak muda di sini tentu kenal Cristiano Ronaldo. Ronaldo itu gajinya per pekan 7,3 miliar. Satu hari gajinya kurang lebih 1 miliar. Pagaweanana nganukur gudag-gudag bal. Di sini banyak bapak-bapak yang bekerja. Jeung pagawean urang teh nyapa asa leuwih berat. Itu mah teu pirang gudag-gudag bae digaji sapoe 1 miliar. Pertanyaannya, kenapa Ronaldo bisa seperti itu? Padahal Ronaldo itu kelas 4 SD sudah divonis oleh kepala sekolahnya sebagai anak yang tidak berprestasi karena nilai eksaktanya, nilai matematikanya dan nilai IPA-nya tidak pernah melintas angka 5. Dari skala 0 sampai 10. Jadi lamun cek bahasa zaman sim kuring kapungkur mah penteuna teh beureum we tuluy. Konsisten 3, 4, 4,5. 3, 4, 4,5. Bapaknya bukan orang kaya.
Bapak Ronaldo itu bukan orang kaya, bapaknya itu tukang rumput di sebuah lapangan sepak bola. Pagaweana teh ngaramet. Meresihan lapang sepak bola. Suatu ketika anaknya ikut Ronaldo kecil itu ikut dengan bapaknya bekerja. Lalu kemudian ketika ada bola yang kemudian terlempar ke arah dirinya, sang anak lalu kemudian menendang bola itu, dan ternyata tendangannya menurut bapaknya, anak ini punya bakat. Sejak itu bapaknya berhenti untuk makan daging. Setiap hari bapaknya cuma makan roti, sama seperti kita setiap hari makan beras, tanpa lauk pauk apapun, karena sang bapak menghabiskan hampir seluruh gajinya agar anaknya bersekolah di sekolah sepak bola. Dalam hidup kita sering menyaksikan orang tua seperti itu. Kajen kolot madahar pedage hulu nawungkul. Nu penting mah budak sekolah. Ini tarbiyah. Jadi camkan pada diri kita mulai malam hari ini, anak-anak kita itu semuanya punya kelebihan. Saya punya 4 anak. Dari 4 anak itu, ada anak saya paling nakal, yakni anak saya yang ketiga. Namanya Azri, dia Elhak. Anak saya 4, 1 Advar Aulia Syuhada, Zahra Arji Khalida, Azri dia Elhak, Zainab Nurul Izzah. Kakaknya yang pertama sekarang di SMA. Kakaknya ini gak pernah ribut. Kalau ada masalah, dia selalu mencari jalan keluar yang paling diplomatis. Sieunan katingalina. Tapi anak saya yang ketiga, kerjaannya bikin masalah. Saya lagi ngobrol dengan istri di rumah, Mi, besok teh Pak Wildan gak bakalan masuk ya ke sekolah. Anak saya nguping. Masuk jam 7, anak-anak dikumpulin sama dia. Dan maneh na KM. Pak Wildannya juga gak bakalan datang. Pulang yuk, balik eta kabeh murid. Apa saya marah? Apa saya kecewa? Saya kecewa. Tapi apakah kemudian saya meluapkan kekesalan dan emosi saya? Tidak. Saya lalu kemudian berpikir, oh ternyata anak saya punya kemampuan leadership yang tinggi. Dia punya kepemimpinan yang keren. Tapi mimpin jelema kanu teu bener. Kan tinggal dibelokin aja. Anak saya pernah membuat anak tetangga masuk ke rumah sakit, ke UGD. Alasannya kakaknya itu dipinjemin tuh, ada orang di komplek pinjem sepeda milik kakaknya. Kakaknya ini SMA kelas 1, dipinjem. Orang itu nggak ngebalikin terus sepedanya. Jadi si kakak menganukur kewe ngahuleng, si ganate saacan itu capek mah ditungguan beda sabar, ningalikeun terus. Adiknya nanya, kakak mana sepeda? Itu dipakai sama teman kakak. Adik kakak mau main sepeda gak? Mau. Kenapa gak diambil? Enggak lah, nanti nunggu dia capek, nanti kakak ambil. Kan itu teh punya kakak. Ah enggak apa-apa, biarin di sini aja. Main HP walaupun anak. Si Ajri menyerentang. Eh, itu sepeda kakak saya. Oh iya, mau pinjem dulu. Diantep. Udah 3 keliling, si rantena murag. Dan ketika dia duduk, ditakol kepalanya pakai batu, masuk rumah sakit. Tadari Ustaz ngobrol gitu teh bangga, teu bangga bu, sanes picontohin ngan abdi teh reueus budak teh aya kawani sakitu. Aya kawani. Dan dari setiap kejadian-kejadian yang salah itu, tugas orang tua bukan memarahi anak, tapi meluruskan cara berpikir anak. Saya katakan pada anak saya, nah, lain kali gak usah dipukul ya. Itu teh dosa. Wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bilhaq. Ciri orang beriman itu tidak membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan secara syariah. Nanti Ajri kalau mau bunuh orang boleh. Tapi tempatnya bukan di sini. Kayak di ongkosan ku bapak ke Palestina ngalawan penjajah Israel sah. Di ditu mah erek nakol sabaraha sirah urang Israel ge pek bae. Jadi diarahkan.
sekarang tumbuh. Nah, ini tarbiyah. Yang kedua, ta'lim. Apa ta'lim itu? Ta'lim itu transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Oleh karena itu anak kita disekolahkan. Di sini ada diniyah, sekolahkan anak kita ke diniyah. Suruh dia belajar. Dan ingat, hal yang terpenting dari sekolah itu adalah membuat anak-anak kita bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Saya ingin sampaikan, sekarang itu tidak ada guru yang pinternya melebihi smartphone kita. Nggak ada. Kita punya guru ya, yang hebat, Ustadz Amin Muhtar, Ustadz Romli, adukeun dengan Google. Sok adukeun. Da kenging Google itu. Tapi kenapa kita nggak bisa belajar ke Google? Karena kalau kita cuma belajar ke Google, kita akan gagal dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Makanya anak-anak kita disekolahkan ke diniyah ini agar kenal dengan temannya, agar bisa bersosialisasi dengan temannya. Dan di tempat itu anak-anak kita mengalami apa yang disebut dengan transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu dibagi dua, satu yang sifatnya fardu ain. Tolong perhatikan ini. Ilmu yang sifatnya fardu ain itu adalah ilmu agama yang setiap orang harus bisa. Yang kedua ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, hanya beberapa orang yang bisa. Contoh, saya ingin tanya, kalau sholat itu ilmu yang sifatnya fardu ain atau kifayah? Fardu ain. Kalau kedokteran fardu ain, fardu kifayah? Fardu kifayah. Biar lebih clear saya kasih contoh. Cung di dia anu gaduh motor atau kendaraan bermotor. Cung. Tenang, moal ditaros sabaraha pangaos busi. Sok ngacung. Biar sehat. Oke, pertanyaan kedua. Siapa di sini yang lulusan teknik mesin? Nah. Hiji-hiji nanya, lulusan teknik mesin? Yang lain enggak ada yang lulusan teknik mesin? Tapi kunaon garaduh motor sareng mobil? Karena kalau rusak, ibu dan bapak gampang. Tinggal ke bengkel, bayar bengkel, urusan selesai. Sekarang coba bayangkan, kalau besok subuh, saya atau bapak meninggal. Saya atau ibu meninggal. Lalu tak ada satupun dari antara anak-anak kita yang mampu menyolatkan jenazah kita. Sok pada kumaha. Pernah gak nanya sama anak, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah senior, pernah gak nanya, nak, kalau besok bapak atau ibu meninggal, apakah engkau sudah bisa memandikan jenazah bapak dan menyolatkan bapak? Sabenghar-bengharna bapak, sabenghar-bengharna ibu, tetiasa sepertos nelfon ke abdi siang-siang, sadatan punten. Ya teh pun anak teu tiasa salat lohor ka ngodinten ieu. Tiasa teu Ustaz Datan salat lohorna 8 rakaat. Opat ka ngo Ustaz, opat ka ngo pun anak engke artosna ditransfer. Enggak bisa. Oleh karena itu, dengan logika apapun saya minta pendidikan agama itu harus jauh lebih menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Ajarin anak itu baca Quran, ajarin anak itu baca hadis, ajarin anak kita itu usul fikih, ajarin anak kita itu ilmu mantik, agar ia bisa mengambil rumusan-rumusan hukum dalam kehidupannya. Di orang makan unik, sampai saat ini masih banyak orang yang nanya hukum gosok gigi ketika bulan Ramadan tiba. Padahal jadi muslim sudah dari sejak kecil. Eta ayah, Ustadz punten, upami hukumna ngosok wawas pasti siang di bulan Ramadan, kumaha hukumna? Cik pangawaler ke? Tuh,
nusok ngawas mah tiasa ngawalet. Saya jawabannya gitu, ari eta niatna ngaleglegan odoh atau meresihan waos? Kan beres ku sakitu ge. Ustad kumaha pami kaleut atuh ari kitu mah sarua wudu ge makruh. Sok kapungkur sim kuning kantos jadi santri kampung. Duka kumaha lamun sumping bulan Ramadan sok beki resep kana wudu teh. Jadi beres wudu teh, satu mata jadi jauh lebih terang dan cerah karena tidak ngantuk. Yang kedua kerongkongan jadi jauh lebih segar. Karena air yang dimasukkan dengan air yang dikeluarkan volumenya berbeda. Nah itu saumnya anak-anak, bolehlah anak-anak. Jeng budak mas siga kitu tiap poe tara nyari beuteung. Sok bapak siga kitu engke. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, taklim, transfer of knowledge. Yang kedua ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu kayak kedokteran, cukup beberapa orang saja yang tahu. Tapi yang harus menjadi catatan kita, dua ilmu itu harus dikuasai oleh umat Islam saat ini. Saya kasih contoh. Di Timur Tengah tuh ada sebuah negara yang sampai hari ini dia masuk benua Asia, tapi sampai hari ini belum merdeka. Dibicarakan hampir di setiap konferensi Asia Afrika. Pada waktu peringatan konferensi Asia Afrika, negara ini selalu didiskusikan. Nama negaranya Palestina. Palestina itu Pak, Bu, sampai hari ini tidak bisa merdeka. Kenapa enggak bisa merdeka? Karena masih dijajah oleh Israel. Ada yang nanya sama saya, Ustadz kunaon dugikeun ka ayeuna Palestina masih dijajah ku Israel. Jawabannya karena Israel itu terlampau kuat untuk dikalahkan oleh negara-negara yang ada di Timur Tengah. Ibu bapak tahu tahun 69 sampai tahun 70 itu ada perang Arab. Israel diserang oleh 14 negara muslim. Dirempuk. Dan apa yang terjadi? Israel mengalahkan ke-14 negara tersebut. Alasannya apa? Karena Israel punya alat utama sistem kesenjataan yang jauh lebih modern ketimbang negara-negara yang ada di Timur Tengah. Oleh sebab itu di sini kita itu butuh ilmu. Di sini kita butuh sains dan teknologi. Oleh karena itu selain mengantar anak-anak ke dunia, anak-anak kita juga harus diantarkan ke sekolah-sekolah yang lain agar anak-anak kita memiliki ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mumpuni. Yang terakhir untuk membentuk anak-anak yang baik itu ta'dib. Ta'dib itu adalah ngajarin adab. Ajarin anak kita itu adab. Dulu ingat gak kita, Bu? Yang kelahiran 81 kesanalah macam saya. Kalau kita hendak lewat tuh ke sekumpulan orang, kita itu diminta punten. Badan kita dirundukan. Kalau orang-orangnya di sebelah kanan kita, lalu kemudian kita nempelin tangan kita di bawah, lalu kemudian kita bilang punten. Kalau ada di sebelah kiri pun seperti itu, tangan kiri kita diturunkan, lalu kemudian kita bilang punten. Coba lihat anak-anak kita hari ini. Dulu kita belajar bahasa Sunda dengan undak-usuk bahasanya. Kuring keur dahar. Pun bapak nuju tua. Itu diajarin. A kamana tuang rama nuju kulem. Ari A abdi mah tadi parantos mondokna. Diajarin. Sekarang anak-anak kita sudah mulai kehilangan undak-usuk bahasa. Bahkan tidak hanya anak-anak. Banyak orang tua pun yang tidak bisa membedakan itu. Ustadz iraha dongkap kadieu. Kan salah. Nah kenapa itu terjadi? Karena ta'dib sudah mulai hilang. Adab ini sudah mulai hilang. Dan saya ingin adab ini hadir lagi di tengah-tengah kita. Adab apa? Contoh adab dalam berbicara. Saya kasih contoh kepada ibu dan bapak sekalian. Bagaimana sekarang adab kita dalam berbicara itu sudah mulai rusak. Kemarin kita baru melewati proses pemilihan
legislatif dan eksekutif. Kita pilpres. Di sini yang menang nomor berapa? Dua. Sok we bade nomor sabar hiji ge. Saya ingin tanya, tolong jawab dengan jujur. Di dalam Quran, boleh enggak kita mempersamakan orang dengan binatang? Boleh enggak? Tidak. Boleh enggak kita manggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk? Enggak kan? Enggak. Boleh enggak kita mencari-cari kesalahan orang lain? Hari kamari pemilu sehingga gitu tuh. Pendukung Pak Jokowi disebut cebong. Ari cebong satu sanes. Satu. Ari kampret satu. Satu. Kalong kampret ya bu. Orang memanggil, saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Lalu kemudian menganggap itu sebagai bagian dari jihad fisabilillah. Kan ngaco. Saya pernah tuh di grup WA di pimpinan cabang ada yang bilang begini di situ. Mungkin karena kecewa terhadap Pak Presiden lalu kemudian dia nulis gini, dasar jokodok. Saya langsung nelpon orang itu dan mengatakan, Anda saya minta mencabut pernyataan Anda dan menghapus kalimat itu. Kenapa saya sampai sekeras itu? Karena kita itu diajarkan sama Islam, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan saya mohon maaf, saya tahu enggak semua orang yang gagah di media sosial lalu kemudian pada kenyataannya dia gagah. Saya kasih contoh. Suatu ketika Pak Jokowi datang ke pimpinan pusat Persis. Bapak Ibu tahu kan? Pak Jokowi datang ke pimpinan pusat Persis. Direncanakan ba'da asar, datang-datang ba'da isya. Ketika Pak Jokowi datang, beres ngobrol agak panjang, lalu kemudian Pak Jokowi bilang gini, silahkan, kalau ada yang ingin bertanya, kalau ada yang ingin mengkritik, silahkan ngacung. Saya, karena tahu para asatid dan jamaah itu, kata wisna seueur nu teresep ka Pak Jokowi, saya cepet-cepet ngacung. Kenapa cepat-cepat ngacung? Karena saya kira orang lain bakal ngacung. Ketika saya ngacung, Bapak Ibu tahu, hanya saya yang ngacung di tempat itu. Nah, hati teh sempat kira, aing ongkoh warani, ari jelemana ayah diantem. Lalu saya disuruh berdiri, silahkan. Dan di tempat itu saya memberikan kritik terbuka terhadap Pak Jokowi terkait waktu itu rancangan undang-undang ormas yang hari ini sudah jadi undang-undang ormas, yakni negara punya hak untuk membubarkan organisasi massa tanpa melalui proses pengadilan. Itu disampaikan kritik. Nah, ibu dan bapak, ketika saya menyampaikan kritik, saya sampaikan dengan cara yang halus sekali. Beres saya menyampaikan dengan cara yang halus, tiba-tiba ada sahabat saya yang berkirim WA. Wah, ente mah teu baleg tad. Ai sugan tarek keuras, geuning lemes. Biasana kan ente lamun mimpin demo sok tarik. Nah, ayeuna mah lalawanan. Apa jawaban saya? Yeuh, ari demo mah kudu tarik. Da jelemana eueuh. Betul enggak? Betul. Manya keur demo kieu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita teh ya BBM teh naik, ini teh presiden teh nah rada dolim. Meureun atuh TV ge kieu si eta ngomong naon. Tapi kalau sudah ada di depan, ya kita ngobrol dengan halus, kita ngobrol dengan argumentasi yang baik. Jadi saya kembali membuktikan bahwa enggak semua tuh orang itu yang ngobrolnya kenceng, ketika kemudian dihadapkan pada situasi yang sesungguhnya, orang itu masih punya keberanian. Oleh karena itu saya bilang, tolong jaga adab kita. Saya minta ibu-ibu menjaga adab sama suami. Bapak-bapak, tolong kasih contoh memberikan adab yang baik kepada istri. Saya kasih contoh nih. Pak, Bu. Suatu ketika ada pasangan muda, seorang perempuan curhat ke istri saya.
Karena saya sebagai seorang guru itu selalu menolak kalau ada jamaah perempuan yang curhat pada saya. Bahkan mulai beberapa tahun terakhir ini, kalau ada yang mau meminta jadwal kepada saya, biasanya saya minta untuk menghubungi istri. Kenapa? Karena ibu-ibu sekarang itu suka agak militan dan berani. Contoh ke Ustadz Diki, Ustadz, biasa tuh ngawas di Gading Tutuka. Saya jawab, insya Allah. Si ibu itu lalu kemudian mengatakan, hatur nuhun Ustadz, lalu berkirim pesan begini. Tak, tak, habis itu. Saya paham, etate teu niat nyumah ka Ustadz teh. Tapi kan ningalina teh jadi geuleuh teteh. Suka ada yang curhat, makanya saya bilang gini, kalau mau curhat silahkan ke istri saya. Ada yang curhat, curhatnya menarik, ini soal adab di rumah tangga nih. Agar kita berkeadilan ya, bapak-bapak juga ingin diperlakukan adil oleh ibu, begitu juga sebalik. Ada seorang istri curhat begini, Teh Lela, saya mah dulu ya, ketika sebelum menikah, pasangan hidup saya teh baik banget. Lamun bade apel malam minggu, sok naroseula, hoyong dipangnyanakeun naon. Dijawab, hoyong martabak. Beres gitu teh masih naros. Ari martabakna amis atanapi asin. Diwaler amis. Masih ditanya, amisna teh naha coklat kacang keju, naha pisang keju susu. Masih ditanya aja. Teras kumaha? Ari ayeuna mah henteu. Ku abdi teh upami dinten Jumaah, hari terakhir ngantor sok dikieu, Pak, pangmeserkeun martabak. Joleos. Tarananya naha asin naha amis. Ari datang-datang teh cenah abdi resep nu amis, datang teh mawa nu asin, bari anu enogna teh nganukur dua, mani ipis. Ditanya sama istri saya, jadi ibu kecewa, kecewa adabna tos robi. Tuh, Pak. Hati-hati ya, Pak. Ini kritik nih, Pak, buat kita-kita. Tapi istri saya pintar. Istri saya nanya gini, Bu, kapungkur nalika bapak apel, ibu osok dangdos tara. Osok, raksukan nu dianggok nu kumaha. Nu pangsaena, sok di lipstick, osok. Sok nganggo blush on, osok. Sok di parfum, osok. Ari ayeuna nampi caroge nganggo naon, daster. Jadi Pak, memang daster banyak-banyak, dibere martabak asin anu nogna dua ge wajar. Leuhung ku urang teu dibere bala-bala ge nya, Pak. Paham? Ini cara kita ngejaga adab di lingkungan kita. Jadi ibu dan bapak itulah tuh yang harus hadir kalau anak-anak kita ingin jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, karena ini sudah dekat dengan bulan Ramadan, saya minta bulan Ramadan kapan Bu mulainya? Tanggal berapa? Tanggal 1 ya. 1. Dan menurut hasil quick count, Ramadan itu jatuh tanggal 6. Tapi kita harus nunggu real count-nya ya nanti. Apakah betul nanti tanggal 6 atau kemudian berubah. Tapi nampaknya tidak akan berubah. Hasil quick count ini diselenggarakan kerjasama, misalkan Persis, Muhammadiyah sama. Hasil risetnya mengatakan jatuh tanggal 6 Mei. Akan berakhir tanggal 4 Juni. Sehingga kita Idul Fitri tanggal 5 Juni. Mudah-mudahan bareng ya Bu ya. Karena biasanya kalau tidak bareng yang repot itu bukan bapak-bapak. Tara bapak-bapak nanya, Ustaz itu salah satu warbo, tara. Ibu-ibu nusok riwuhna teh. Ustaz ari ieu teh numutkeun kalender mada Salasa. Nah, janten digeser ka rebo cete atuh bu meni riweuh. Bae atuh ditambahan sapoe mah. Atuh da Ustaz ieu kumaha? Kumaha naon? Abdi tos ngadamel opor. Atuh tiraha Idul Fitri aya syariat yeun opor. Atuh Ustaz jadi dihaneutkeun, keun melangkung tanek kitu. Jadi nanti insyaallah. Nah, saya pengen nanti di Ramadan, sesibuk apapun bapak dan ibu, saya minta Ramadan itu kita melakukan gerakan rujuk ilal bait. Balik ke rumah.
Memang agak beda, sudah 3 tahun saya menolak untuk berkegiatan. Jadi 3 tahun terakhir ini Pak, saya menolak seluruh jadwal taraweh. Jadi saya tidak menerima jadwal taraweh selama 3 tahun terakhir. Karena saya ingin tarawih dengan keluarga. Tahun ini saya mulai melakukan tarawih dan insya Allah pekan pertama saya akan memimpin tarawih di Sydney, Australia. 10 hari, lalu kemudian selepas itu rencananya ke Berlin. Jadi saya menghabiskan 20 hari, 10 hari di Australia, 10 hari di Eropa, baru kemudian Bali. Saya sudah minta izin ke keluarga, saya minta maaf, saya bilang untuk Ramadan kali ini setelah 3 tahun kita bareng, tahun ini kita terpisah. Saya ingin bagi bapak dan ibu yang punya kemewahan waktu bersama dengan keluarga, tolong dipergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Pan bapak biasanya tetuang sarang, sarang murang kali, sok ayana mah tuang sarang. Dan saya minta bapak-bapak itu jadi teladan. Ya. Contoh, bapak buka jam genep, tiasa te, ke tempat makan teh, jam genep kirang samenit. Ulah nyontohan teu bener. Jam genep kurang saparapat geus ka tempat makan. Kolek geus diasupkeun. Jam genep kurang saparapat teh bala-bala di tangan kanan, cengek di tangan kiri. Bari melong es campur. Padahal budak masih kena di luar lumpatan. Berarti nu teu sabar bapana tanapi budakna? Bapana. Tuh, cek si bapak jeung inungna da cenah abdi masuk duaan. Coba nanti kalau sebelum makan bapak ngajarin doa. Dah sok aya nu lucu pak, sok kalau kita makan di restoran ada tuh orang tua itu kalau anaknya mau makan tidak berdoa dulu dikritik. Heh, berdoa dulu sebelum makan teh. Terus cek budakna teh, ari papa dan mama berdoa. Udah. Kapan? Tadi dalam hati. Cek budak nateki sama ada juga dalam hati. Nih pak, saya pernah nanya sama Ustad Eka, karena Ustad Eka ketua PP Pemuda punya sekolah sama seperti saya, mendawamkan sholat duha tapi bacaannya dikeraskan. Saya nanya ke Ustad Eka, Ustad dirah sholat duha bacaannya dikeraskan? Diwaler ke Ustad Eka, Ustad datang nuk itu mah terkadang ditaroskan. Iya mah. Anak keur ngajar barudak kumaha tata carana melafalkan bacaan-bacaan dalam sholat agar anak-anak tidak salah. Jadi ternyata dalam kehidupan kita kalau kita berhadapan dengan anak cara pendidikannya beda. Bapak teh nanti teh sebelum buka teh ngajarin ke anak zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajuru. Dikasih tahu sama anak. Anak lalu kemudian mengikuti. Nanti pasti anak teh nanya gini, bapak-bapak ari dina RCTI mah Allahumma lakasumtu. Bapak teh kedah ngawaler. Ulah kieu, cek bapak teh, kunaon bapak dahaba doma'u, cek Ustad Aceng. Ai cek budak teh, itu sahur TV. Cek bapak teh, percaya mana ke Ustad Aceng jeung TV. Cek budak teh, nya TV atuh da TV mah seueur pengikutna, sok bapak deuk kumaha. Jadi bapak ge kedah diajar hadis, dijelaskan ke budak teh. Cep, kieu yeuh runutanana. Kenapa kita memilih ini, kenapa kita tidak memilih itu. Beres gitu, dicanak ke masjid. Beres dari masjid, pulang ke rumah, makan sedikit. Bahkan saya sendiri membiasakan, kalau saya beres berbuka, tajil, saya baru makan ba'da isya, ba'da taraweh. Kenapa? Karena jadi imam itu pekerjaannya enggak gampang. Engapa serting tuang. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz gunaunya abis itu tiap taraweh tunuh. Jawabannya teh, bapak tuangna ba'da maghrib jaba seueur. Sok tuangna ba'da isya. Kumaha Ustaz? Insya Allah nute biasa maka piyuhan. Biasakan. Ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya doakan mudah-mudahan anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan atau solehah. Dan saya ingin menyampaikan kabar baik ya,
ini undangan terbuka saja. Saya tahu ini sekolahnya dinia, tapi barangkali di sini nanti ada yang lulusan SMA atau lulusan mu'alimin, hafalan Qur'annya lebih dari 15 juz, silahkan saja diikhtiari. Nanti kalau ada yang mampu, insya Allah Pemprov Jabar bekerjasama dengan Ustadz Adi Hidayat, itu tiap tahun sekarang menyekolahkan 40 anak ke Timur Tengah. Dibiayai full, dari mulai pesawat, lalu kemudian tempat tinggal, makannya, sampai selesai dibiayai. Jadi silahkan bentuk anak-anaknya menjadi penghafal Quran. Lebih dari itu Bapak Ibu harus tahu, kalau anak Bapak Ibu hafalan Qurannya 30 juz, Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia menyediakan kurang lebih 5% dari kursi fakultas kedokteran untuk dimasuki oleh anak Bapak dan Ibu. Padahal Ibu terang, masuk fakultas kedokteran itu bisa miliaran rupiah sampai selesai. Sekarang digratiskan bagi mereka yang bisa menghafal Quran. Jadi sekarang itu, kalau kita mau menyekolahkan anak, ada keterbatasan di bidang ekonomi, sok, bentuk anak-anaknya sing soleh dan solehah. Nanti Allah akan bantu anak bapak dan ibu sekalian. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati pertemuan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min as-salihin. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lafu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.